semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya. Hari ini saya mau membagikan satu resepi, yaitu membuat pizza ya teman-teman. Pizza yang mudah dan cepat, dan bahan-bahannya juga simple. Dan jika kalian ingin tahu gimana cara saya membuat pizza, adonan pizza, dan bahan apa saja, ikuti terus videonya sampai selesai. Dan sebelum saya lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe channel saya dan aktifkan tombol loncengnya agar senantiasa tahu jika ada resep-resep terbaru dari saya. Oke, kita lanjut ke bahan-bahannya, bahan-bahan apa saja yang saya pakai untuk membuat pizza. Ini saya memakai tepung terigu ataupun tepung gandum, ada garam, ada yeast, ada gula, minyak. Ini saya memakai minyak jagung. Biasanya saya memakai olive oil karena saya tidak ada stok ya. Saya memakai minyak ini, minyak seadanya aja. Ada air, air suam ya. Dan toppingnya saya memakai sosnya, sos prego, karena adanya hanya ini. Dan juga tuna ya, daun ketumbar yang sudah dikeringkan, dan juga sandwich ayam. Ini nanti akan saya potong ya. Dan juga cheese. Saya memakai cheese seperti ini. Dan kalau toppingnya ikut selera kalian masing-masing ya. Oke, sekarang saya lanjut membuat doughnya dulu ya. Oke, pertama masukkan air. Masukkan yeast. Dan juga gula. Kemudian aduk. Masukkan minyak. Satu, dua, tiga, empat. Memakai 4 sendok teh ya. Kemudian masukkan tepung. Masukkan garam. Kemudian aduk sampai tercampur. Oke, sekarang saya mau mengaduknya memakai tangan. Tangan saya sudah dicuci bersih ya. Ini aduk sampai tercampur menjadi satu adonan. Oke, setelah adonannya seperti ini akan saya diamkan dulu selama 20 menit.
sekarang saya akan membakar pizzanya ya, tetapi sebelumnya ovennya dipanaskan terlebih dahulu. Ini saya membakar memakai api 170 Celcius selama kurang lebih 20 menit ya. Api atas bawah, tergantung oven masing-masing ya, karena setiap oven tidak sama suhu panasnya ya. Oke, sekarang saya tunggu sampai pizzanya masak. Tidak menambahkan daun ketumbar. Kalau yang ini saya menambahkan daun ketumbar. Oke guys, itu dia ya pizza yang saya buat hari ini, dan ini dia hasilnya, ada dua, satu yang ini baru masak saja ya guys, dan yang satunya sudah saya potong, ini dia, dan hasilnya super lembut dan di atasnya garing ya guys, dan ini toppingnya sesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing. Oke, sampai di sini dulu video saya hari ini, semoga resep yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang teringin membuat pizza yang mudah, sederhana, dan juga simple. Jumpa lagi di lain kesempatan, jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, selamat mencoba. Oke, saya coba ya. Empuk ya. Agak pedas. Oke, guys. Good day. Selamat mencoba.